Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulil muttaqin wala'unduana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Aqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharin amin. Telah berkata Imam Al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dunia itu ialah isteri. Bila dia tidak tidur dengannya dan tidak bercumbu-cumbu dengannya, dan dia datang ke akhirat tidak dirampas takwanya oleh dunia itu dan tidak diubah agamanya, maka itulah yang dikatakan selamat. Demikianlah si arif billah itu yang berzuhud pada dunia dan yang berminat pada akhirat. Jika datang kepadanya utusan ilmu ketika bersih batinnya, mengatakan bahawa Allah mahu menambah buatnya beraneka macam dari dunia untuk menjadi kehidupan bagi hati para siddiqi, dan iaitu tentu sekali semacam hal yang menyibukkan hati, penuh lelah, kotor dan menoleh. Lihat apa yang mesti engkau buat. Apakah wajar engkau serahkan hatimu dan batinmu sehingga batin sedar kepada semua itu? Kedua-dua hati dan batin itu pergi bersama-sama ke pintu raja seraya mengatakan, wahai raja, apa yang hendak engkau lakukan kepada kami? Apakah engkau hendak menghijab kami daripadamu? Engkau putuskan kami dari menemuimu. Engkau menyaksa kehidupan kami. Kami tidak akan tetap di sini sehingga kami diyakinkan dengan janji-janjimu. Kedua-duanya akan tetap di situ. Sehingga dikatakan kepada mereka, jangan kamu berdua merasa takut. Sesungguhnya aku akan bersama kedua kamu, mendengar dan melihat. Maka kedua-duanya pun kembali ke dunia diiringi oleh penjaga-penjaga raja dan pengiring-pengiringnya, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dari bahaya-bahaya riak, nifak, dan memandang kepada manusia. Muslimin dan muslimat sedang beruntung yang dirahmati Allah sekalian. Semalam kita telah bicarakan tentang bagaimana dunia yang ada dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman menjauhi fitnah dunia. Yang kita dah sebut di antara fitnah dunia itu ialah yang haramnya, yang melampaunya, yang menghilangkan masa akhirat kita, dan yang menjadikan kesedihan yang memanjang kepada kehidupan kita. Bila kita melihat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, Rasulullah menyatakan, innad dunya khulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqullaha wattaqud dunya. Sesungguhnya memang Allah menjadikan dunia ini menarik, amat menarik, dan Allah menjadikan kamu penjaga-penjaganya untuk melihat bagaimana kamu berurusan dengannya. Maka bertakwalah pada Allah dan takutlah fitnah dunia dan takutlah fitnah wanitanya. Bila Syekh Abdul Qadir menyatakan, memberi satu perumpamaan bahawa dunia itu bagaikan seorang jariah yang raja memerintahkan kepada rakyatnya ini mengahwini jariah ini. Dalam masa yang sama, jariah ini ditugaskan untuk membunuh laki yang akan mengahwininya. Maka laki yang berada dalam ujian ini, kalau sekiranya dia lari daripada menikahi jariah itu, maka raja akan murka padanya.
akan menangkapnya. Kalau dia berkahwin dengan jariah itu, wanita itu, maka dia pasti akan diracuni atau dibunuh. Menjadikan dia duduk dengan istrinya itu dengan penuh hati-hati, dengan penuh waspada setiap detik supaya tidak diracuni atau dibunuh. Tidurnya bukan yang menguasainya, tetapi dia menguasai tidurnya. Dia tidur pun tak berapa lena. Kenapa melihat ini bakal meracuni dia atau membunuh dia? Sehingga lama kelamaan jariah yang diberi perumpamaan dunia ini jinak dengannya, sayang kepadanya, akur kepadanya. Manakala dia pula selamat daripada fitnah wanita tersebut. Baik, itu gambaran dunia yang disebut oleh Syam Bukhari. Dia mendampingi kita, dia sentiasa bersama kita, dan kita tak boleh lari sebab kita hidup di dunia. Keperluan kita, kehidupan kita, namun di sebalik kita memerlukan dunia, dunia ini boleh rosakkan kita. Di sebalik kita tahu pentingnya dunia ini, dia boleh menyesatkan kita. Dia boleh menghilangkan nilai sebenar tujuan kehidupan kita. Walau kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah, namun Allah datangkan dunia sebagai ujian. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana menceritakan tentang dunia, inna ja'anna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan apa sahaja yang berada atas dunia ini indah untuk kami menguji hamba-hamba kami, siapakah yang paling baik amalannya. Maka kita semua berada dalam ujian Allah. Ujian apa? Ujian dengan dunia. Sehingga kita merasakan bahawa kita pasti akan kekal di sini, seolah-olahnya. Kita merasakan kalau kita tak dapat dunia, maka celakalah hidup kita, binasalah hidup kita. Walhal yang kita lihat sebaliknya, yang dapat dunia itu lebih cepat binasa daripada yang tidak mendapatkannya. Itu yang kita lihat, yang dapat dunia, yang bersenang-senang dengan dunia itu lebih cepat binasa daripada orang yang tak dapat. Seolah-olah dia memberikan kepada kita satu konstruksi bahawa kepahitan dunia itulah kemanisannya, dan kemanisan dunia itulah racunnya. Umpama kita melihat makanan, yang manis-manis itu akhirnya sifatnya racun. Umpama kita melihat ubat, yang pahit-pahit ubat itu rupanya penawar. Maka demikian Allah Ta'ala menyuruh kita semua melihat dunia dengan sebenar. Para ulama ketika mana membicarakan tentang ahli dunia, lalu kata mereka ahli dunia itu terbagi pada empat. Satu, golongan yang menolak terus dunia. Tu tak nak, tak nak. Maka ini bukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ini tarakat dunia bikulliyatiha. Tinggal saya tak nak semua, satu pun tak nak. Maka ini tak boleh. Sebab Al-Quran menegur golongan ini dengan berfirmannya, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bahagian kamu dunia. Bila kelompok daripada Yaman datang menunaikan haji tanpa membawa apa-apa bekalan, tidak duitnya, tidak juga makanan, lalu kata Rasulullah, bagaimana kamu datang haji tanpa bawa bekal apa-apa? Lalu mereka berkata, nahnu qaumu mutawakkilun, kami kaum yang cuma serah diri pada Allah. Tapi waktu ketika mana mereka lapar, mereka meminta-minta dengan orang. Maka turun ayat, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalanlah kamu dalam mentaati Allah. Jadi waktu nak buat taat pada Allah, cari satu bekalan untuk tidak mengganggu ketaatan kamu. Kerana sebaik-baik bekalan itu yang menyampaikan pada taqwa. Kita perlu kereta untuk sampaikan kita ke masjid. Kita perlukan kenderaan yang menjadikan kita mampu hubungkan silaturahim. Kita perlu sebahagian dunia yang mampu menjadikan akhirat kita ini dapat dilakukan dengan sempurna. Biar ada sebahagian tolak terus dunia. No, tak nak. Maka telah ditegur oleh Allah, kaum ini tidak benar. Hatta Nabi SAW mengambil dunia untuk
maslahah akhirat, mengambil dunia dengan kadar akhiratnya. Golongan yang kedua ialah yang mengambil dunia tanpa melalaikan akhirat atau tanpa menghilangkan keutamaan dan kepentingan akhirat. Maka ini golongan yang benar. Sehingga mereka berkata, ambil dunia kadar umur yang kita hendak di dunia, ambil akhirat kadar umur yang kita hendak di akhirat. Contoh kita kat dunia ni agak-agak berapa tahun hidup? Agak-agak lah 60. Baik, ambil dunia untuk 60 tahun. Tapi akhirat pula berapa tahun? Banyak ustaz, bilion-bilion, tak boleh nak kira. Maka ambil akhirat untuk nilai itu. Maka itu adil. Tuan-tuan ambillah dunia untuk kehidupan berapa tahun nak duduk? 60. Tapi tuan-tuan ambillah akhirat untuk umur di akhirat. Berapa umur akhirat? Bukan 60. Bukan juga 600. Bukan juga 6,000. Bukan juga 6 juta. Selama-lamanya. Maka ambillah akhirat di dunia untuk hidup selama-lamanya. Ambil dunia ini untuk masalah kehidupan kita bertempuh. Ambil akhirat untuk satu tempoh yang abadi. Maka ini kaum yang kedua. Mereka ambil dunia. Tapi syarat-syarat yang telah kita sebut semalam, mereka tidak ambil yang haramnya. Mereka tidak melampau mencari dunia sehingga masa mereka ini habis mencari dunia. Lalu mereka ditimpa penat tanpa memperoleh sesuatu dari dunia. Kata ulama, bila seorang itu dalam dirinya ada sifat tamakkan dunia, maka dia akan dibalai dengan tiga perkara. Kalau dia ada sifat tamak di dunia, dengan maksud dia melanggar semua hukum hakam Allah untuk cari dunia, ini tamak. Lagi kita tak langgar hukum hakam Allah, kita tak panggil tamak. Tamak ni kita langgar hukum hakam Allah, maka ini tamak. Dia akan dibalai dengan tiga perkara. Yang pertama, dia tak akan bersyukur. Yang kedua, dia tak akan pernah rasa cukup. Dan yang ketiga, dia akan berpenat-penat pada benda yang dia tak akan dapat. Akhirnya kalau kita tengok, masanya banyak habis pada benda dia tak dapat berbanding masa yang dihabiskan pada benda yang dia dapat. Dia nak meeting sana, syorak sini, jumpa orang sana, jumpa orang sini, habuk pun tak ada. Lalu habis masa dia banyak. Apa dapat? Tak dapat apa. Dah 4 bulan dah usah buat benda ni, tapi tak dapat hasilnya pun. Lihat bagaimana penatnya dia. Ini golongan yang tamak dunia tadi. Kita akan dapati, dia akan rasa penat mencari dunia pada benda yang dia tak akan dapat. Penat, letak target nak jadi jutawan. Kerja, sampai tak sembahyang bang, sampai tak kenal pintu masjid, pintu surau, tak kenal pintu kuliahnya. Akhirnya dia tak dapat apa pun. Kerana kita tahu bahawa dunia Allah akan beri ke apa yang Allah tentukan. Kenapa Allah sebut benda tu? Supaya kita tahu meletakkan masa untuk beribadat pada Allah. Oh, masa ini tak akan ganggu kita dalam mendapatkan dunia. Kerana Allah dah tentu. Ini orang merasakan dengan mencari akhirat, dia akan rugi dunia. Tak akan rugi. Kerana Allah dah tetap banyak mana awak dapat. Maka awak patutnya tenang. Sebab itu bila kita buat hal akhirat, kita tenang. Jangan duk gopoh-gapah sebab nanti dunia saya terlepas. Tak, tenang. Dunia sudah ditentukan. Solat dengan tenang. Pergi masjid dengan tenang. Belajar, kumpulkan ilmu dengan tenang. Sampai berwaktu masa berurusan dengan dunia, sila berurusan. Dengan keyakinan Allah tentukan rezeki kita. Baik, kembali pada apa yang kita sebut tentang golongan yang hidup atas dunia tadi, ada empat jenis. Satu, golongan yang tolak dunia semua. Satu, golongan yang mengambil dunia tanpa menjadikan ia melalaikan dirinya pada akhirat. Ini orang berjaya. Ini yang dilakukan oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan orang beriman. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang terus mengambil dunia dengan melupakan akhirat. No akhirat. Ini orang kafir, orang munafik. Maka kadar mereka mengambil dunia, kadar itulah kadar kesedihan mereka dan keduka citaan mereka. Mereka mengambil masa 40 tahun untuk cari dunia, 40 tahunlah mereka akan berduka cita. Kadar dunia itu sifatnya ketawanya sikit, menangisnya banyak. Gembiranya sikit, kecewanya banyak. Dunia itu senangnya sikit, susahnya banyak. Bahagianya sedikit,
lesahnya banyak. Dunia hanya mewariskan kepada kita banyak kecelakaan-kecelakaan yang tidak mampu kita gambarkan. Maka ini golongan yang ketiga, kafir munafik. Ambil dunia sungguh-sungguh. Akhirnya apa jadi pada mereka? Dengan kadar jenayah yang berlaku, dengan terputus hubungan silaturahim sesama mereka. Kaya tapi silaturahim tak ada lah. Hidup seorang-seorang buat rumah tak bukit, tak gunung. Lari daripada orang. Putus semua silaturahimnya. Kan lihat bagaimana malang cara dia hidup. Terpaksa berparti setiap malam menghabiskan jutaan ringgit untuk rasa bahagia. Tapi belum bahagia. Sedangkan beriman makan nasi lemak tengah malam RM5 dah rasa bahagia. Dah tertidur sampai terbawa-bawa dalam kuliah. Kini nasi lemak kat semalam. Kenyang. Punya bahagia. Nah ni berparti malam pun tak boleh tidur. Masih resah ke si esok harinya. Walau dah habis berjuta ni untuk gembira semalam. Dah berapa tempayan arak yang diminum. Dah berapa perempuan yang dilanggani. Tapi esok datang resah balik. Untuk kembali berparti. Demikian mereka buat. Dan mereka tak jumpa apa yang mereka nak. Mereka cuma bermain-main, tidak jumpa hakikat. Benar kata Allah, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبًا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 64, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hiburan dan permainan yang tidak menghasilkan apa pun kebahagiaan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Kalau kamu tahu, lahiyal hayawan, hayawan yang ini kehidupan sebenar. Laukan ya'lamu, kalau mereka tahu. Tetapi tidaknya kita duk tengok tiap hari orang mati dengan meninggalkan segala gelaran dan kekayaan. Apa tidaknya setiap hari kita dengar orang dihantar ke kubur. Walau mereka punya ramai orang menyayangi mereka, namun mereka terpaksa berpisah. Kadang-kadang ada orang kita kata, ish, macam bahagia. Dengan wajah cantik sekian-sekian. Akhirnya mati muda. Maka apa nilainya dunia ini? Semakin lama, kematian akan datang dengan cara mengejut. Supaya manusia tahu bagaimana dunia ini akan diambil daripada mereka dengan begitu cepat. Mengejut semua mati. Jika kalau mati dalam keadaan baik, tak apa. Maka mati mengejut bagi orang baik itu ialah satu rahmat Allah. Tapi mengejut bagi orang yang kafir dan orang yang jahat, satu musibah sehingga menghalang waktu taubat mereka sebenar. Baik, golongan keempat yang ada kat dunia ini ialah golongan yang mengambil dunia sehingga melekakan dirinya dari akhirat. Mereka ni nak akhirat, nak. Tapi dunia telah melekakan mereka banyak. Mereka nak ke masjid, ke surau, majlis ilmu nak, tapi dilekakan banyak. Dan mereka banyak berfikir tentang kesedihan dunia berbanding kesedihan akhirat. Walhal mereka masih ada iman. Namun iman mereka tidak sekuat kehendak mereka dengan dunia. Ya, orang ni beriman, bagus. Mereka solat. Tapi cinta mereka pada dunia lebih kuat. Prioriti mereka pada dunia lebih kuat. Akhirat itu begitu lemah dalam diri mereka. Bagaikan anak kecil yang masih merangkak, yang masih bertatih, berjalan jatuh, berjalan jatuh. Itu akhirat mereka. Sekejap pergi, sekejap tak pergi. Sekejap hadir, sekejap tak hadir. Tapi untuk dunia istiqamah. Sanggup tinggal anak bini untuk dunia itu biasa. Berapa bulan nak suruh tinggal anak bini untuk dapat dunia, sanggup. Tapi untuk tinggal anak isteri berapa waktu solat, ya agak sukar baginya. Untuk meninggalkan anak isteri untuk tujuan yang memelihara agamanya, itu agak sukar baginya. Ini golongan yang lemah yang perlu diingatkan dan dididik. Golongan ini, wema dia akan mati dalam kecuaian ini. Atau dibangkit, bangun untuk bertaubat kepada Allah. Ketika syaitan, iblis mengumpulkan semua pada tenteranya.
setan-setan dihantar untuk menghasut manusia. Lalu mereka berhadapan dengan sahabat Rasulullah. Lalu mereka mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah. Ini disebut dalam asar. Lalu mereka pulang buat report. Setan, kita kena tahu, kerjanya sistematik. Dia bukan kerja ikut dang dia, tak ada. Dia sistematik. Dia hantar laporan. Supaya kita tahu ini kejahatan yang bersistem. Maka kita bila buat baik, kita mesti ada sistem. Kerana kebaikan kita kalau tak ada sistem, dikalahkan oleh kejahatan yang ada sistem. Bagaimana kata-kata masyhur, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Benda baik, benda benar, tapi tak ada disiplin, akan dikalahkan dengan kejahatan yang punya disiplin. Lepas tu kita kena belajar disiplin diri kita. Ini waktu solat jemaah, ini waktu tahajud, ini waktu menuntut ilmu. Disiplin. Kalau kita ikut dang-dang pergi, tak dang macam mana? Kita ingat iblis, syaitan, kerjanya disiplin. Kali itu mereka berjaya menang pada sebahagian manusia yang tidak ada disiplin dalam menjaga kebaikan. Tentu tengok orang-orang yang berdisiplin dalam jaga kebaikan atau kita sebut istiqamah, syaitan tak dapat menguasai mereka. Dan ini pengakuan syaitan. Yang disiplin, dia tahu ini masa solat, jangan fikir dunia. Ini masa baca Quran, jangan sibuk lain. Ini masa urusan saya dengan Allah, tidak ada makhluk di sini. Orang disiplin macam ni, syaitan tak boleh kacau. Lalu mereka nak kacau sahabat Rasulullah. Tapi pada sahabat, mereka punya disiplin yang kuat dalam ibadat. Sahabat-sahabat Rasulullah, mereka bukanlah orang yang ibadatnya banyak. Bukan puasanya banyak. Bukan tahajudnya banyak. Bukan itu menjadi kebiasaan mereka. Ia ada sebahagian mereka. Ini diakui atau disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau dikenali dengan Abu Abdul Rahman. Dia itu sahabat-sahabat Rasulullah. Banding kamu ni banyak lagi puasa. Kamu ni banyak lagi berbanding mereka. Merujuk kepada zaman yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi mereka ni hebat, mereka kata Abdullah bin Mas'ud. Kerana mereka terlalu cintakan akhirat. Dan mereka bersifat zuhud dengan dunia. Dunia macam mana pun mereka dapat banyak, mereka tak pandang sangat. Tapi akhirat, mereka cukup gembira. Kalau mereka dapat akhirat, sebagaimana kamu gembira mendapat emas dan belian hari ini. Kata apa yang kita gembira hari ini? Dapat benda dunia, seronok macam nak terbang. Mereka kalau dapat akhirat, seronok macam nak terbang. Seronok. Dengar nak perang punya seronok lain macam. Mereka melakukannya dengan kegembiraan. Ini kata belum masuk. Tidak sahabat itu berbanding kamu ni banyak semayang, banyak puasa. Tapi mereka ini ada kecintaan pada akhirat yang lain. Yang luar biasa. Luar biasa. Maka kisah setan tadi, dia kacau sahabat Rasulullah. Cuba ganggu, cuba lalaikan. Tapi sahabat Rasulullah, so, mereka berdisiplin. Sampai waktu solat, mereka solat. Sebahagian mereka waktu masih menimbang barang, dengan azan, mereka lepaskan. Solat. Luar biasa. Mereka punya jadual ibadat yang begitu disiplin. Mereka buat bukan macam kita, sempat-sempat. Tak sempat, tak boleh rasa tak sempat. Tak, mereka tu buat. Disiplin. Lalu, setan-setan balik jumpa iblis. Buat report. Kata, bos, kami gagal. Ketika mana kami berjaya lekakan seketika. Namun bila sampai waktu solat, mereka bangkit bangun dan solat. Lalu kami tak mampu mengacau mereka lagi. Kerana mereka berdisiplin dalam ibadat. Tinggi, luar biasa disiplin. Cuba tengok soh mereka yang rapat. Tak ada mereka, macam kita sebut, mereka dah tak main-main. Dalam soh tak main-main dah. Masuk masjid dah tak main-main dah. Serius mereka. Ketika mengambil wuduk, mereka dah tak main-main dah. Lalu kata iblis kepada setan-setan ni. Dia kata, aku berharap suatu masa nanti akan dibukakan kepadanya dunia dan seisinya sehingga kita punyai ruang untuk menghasut mereka.
Lagi mereka, lagi mana dunia itu tak terbuka depan mereka. Kita tak ada ruang untuk mengacau mereka. Tapi bila dunia sudah terbuka, kita akan kacau mereka. Kerana iblis menyedari antara kelemahan manusia bila dibentangkan kepada mereka dunia. Waktu itu mereka ada bahagian yang banyak untuk menguasai manusia. Ia ternyata benar. Sebagaimana berlaku kepada umat Islam bila mereka dilimpahi kemewahan yang melampau sehingga melupakan mereka kepada Allah, menghilangkan sifat zuhud mereka pada dunia, akhirnya syaitan menguasai mereka. Tuan-tuan, negara Islam jatuh ketika mana orang Islam kaya, bukan ketika mana orang Islam miskin. Andalusia jatuh ketika berada pada kemuncak kemewahan. Demikian juga Abbasiyah, demikian juga Umayyah. Mereka tak jatuh sebab miskin. Mereka jatuh ketika mana mereka di puncak kekayaan, sehingga setiap rumah ada dua penyanyi yang diberi khas. Kita penyanyi, kita kongsi. Mereka beli penyanyi, duduk dalam rumah kerjanya nyanyi. Satu rumah ada dua nyanyi. Pihak kemewahan mereka, khadam-khadam mereka bagaikan puteri-puteri raja. Maksudnya jariah-jariah ni bukan cerita zaman dulu, jariah yang daripada Habsyah, tak ada. Jariah mereka lawang daripada Turki, daripada negara-negara yang wanita-wanita mereka cantik-cantik. Lalu mereka berada pada puncak kemewahan. Yang pertama, mereka tinggalkan belajar. Lalu pada zaman itu, orang-orang alim bukan lagi orang Arab. Orang-orang alim bukan orang Arab. Bila disebut figure para ulama yang menjadi rujukan umat, bukan lagi orang Arab. Atta' bin Abi Rabah pemulanya, bukan orang Arab, orang Afrika. Menjadi alim yang dia cuma tidur di Masjidil Haram, tapi fatwanya ditakuti. Ini anak murid kepada Ibn Abbas, Atta' bin Abi Rabah. Hanya orang kulit hitam yang dahulunya yang alimnya orang Arab, tapi orang kulit hitam. Nafi' juga orang kulit hitam. Maka lahirlah ulama-ulama yang bukan keturunan Arab. Ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Di sebalik ramainya ulama-ulama terkemuka bukan orang Arab, apa dia punya signalnya? Kerana orang Arab yang mula-mula menerima Islam sudah dilimpahi kemewahan. Lalu bila orang tu kaya, perkara pertama mereka tinggalkan ialah majlis ilmu. Tak apa semayang kat umum, majlis ilmu. Sebab saya dah kata manusia, bila dia tak ada lagi yang menasihatinya, hatinya mula keras. Hatinya mula sakit, mula tenak dan akhirnya mati. Kali kata tak apa, boleh semayang kat rumah, boleh buat benda kat rumah. Tapi dilupa untuk duduk menerima nasihat. Tuan-tuan, khalifah-khalifah dulu sebab hebat, sebab mereka duduk depan ulama untuk dengar kuliah ulama. Mereka duduk. Ini Sulaiman bin Abdul Malik duduk, Harun al-Rashid duduk dalam majlis ini. Bukan kadang-kadang ditegur, tengah mengajar ni kena tegur. Bayangkan khalifah pun kena tegur. Sebab apa? Duduk menyandar, tegur. Kena angkat suara sikit, kena tegur. Artinya bila mereka meletakkan disiplin mereka untuk duduk majlis ilmu, selagi itu mereka menjadi pemerintah yang baik. Kita baca kisah Salahuddin Al-Ayyubi duduk dengan gurunya Imam Ibn As-Saqi, duduk belajar. Walah dia alim. Kalau gurunya bermusafir keluar, maka dia akan menggantikan gurunya. Ini yang memimpin umat Islam membebaskan Baitul Maqdis. Duduk dalam kuliah. Tuan-tuan, kita selalu katakan bahawa siapa nak nasihat kita, tuan-tuan? Siapa nak nasihat? Bagaimana tuan-tuan dapat nasihat? Dengan umur kita macam ni, kena pula kita sibuk bisnes sana, bisnes sini, dan kita tak mampu lagi duduk dan madi nasihat, maka siapa akan nasihat kita? Tidak lama lagi pasti kita tergerincir daripada jalan kebenaran. Maka kita mesti mewajibkan diri kita untuk dinasihati. Tuan-tuan tak kuat panggil seorang turun nasihat saya depan-depan, tuan-tuan tak kuat itu.
punya nasihat betul-betul merah padam muka. Kita masih punya nasihat paling lembut. Kita duduk di mana sini. Nasihat paling lembut yang tanpa orang yang sedar itu nasihat untuk kita. Tak ada orang sedar. Kerana setiap yang duduk dalam majlis ilmu, dia merasakan bahawa nasihat itu untuk dia. Bukan untuk orang lain. Ini kata kat saya ni. Kata kat saya. Dilihat dirinya. Nah, itulah keberkatannya. Ini berbeza dengan nasihat seorang-seorang. Orang kata, oh tengok. Dah kena. Kena nasihat dah tu. Melihat kesalahan. Tapi duduk dalam majlis umum seumpama ini. Maka tak ada orang yang diaibkan dan dimalukan. Yang ada ialah orang yang dinasihati. Tak ada kalau kita duduk dalam majlis umum seumpama ini, kita mendapat nasihat tanpa diaibkan. Tapi kalau kita bersendirian, nasihat itu mungkin diaibkan. Bentuk pengaiban. Kita kan manusia suka jaga maruah diri kita. Maruah segalanya. Kita jaga maruah. Maka Islam tunjuk cara paling bermaruah untuk kita kekal menjaga maruah. Maka duduk. Ini cerita orang kaya. Yang pertama mereka tinggalkan ialah bersama ulama. Mereka tinggalkan. Akhirnya mereka tidak ada yang beri nasihat. Lalu sombong mula datang. Lalai mula datang. Cuai mula datang. Lalu kata Iblis, waktu itu kamu ada bahagian. Itu syaitan paling memusuhi majlis ilmu. Dia takut. Dia kalau lihat orang tu buat kebaikan tanpa terikat dengan ilmu, tak apa, sila. Maka dia tanamkan riak. Buat baik tapi riaknya tak boleh terpisah dengannya. Sebab dia tahu manusia hanya dapat ditegur dalam majlis ilmu. Sebab tu kita lihat bila dalam majlis ilmu, ingat waktu paling sedap tidur. Waktu paling sedap termenung. Duduk ilmu termenung. Ustaz ingat ke tengok ke dia, termenung dia. Menu nak balik kampung, tak nak balik kampung tu. Ni nak cuti mana tu. Tapi tengok muka ustaz ni. Paling seronok, kenapa? Bila waktu itu paling bernilai dalam mentaati Allah, waktu itulah syaitan duduk. Paling bernilai. Waktu yang tak ada nilai, syaitan tak duduk, dia tak kacau gitu. Yo. Waktu bernilai. Kita untuk ilmu setengah jam bernilai. Kita dengan khutbah 15 minit bernilai, waktulah ngantuklah. Waktu tu dah lapar lah. Waktu tu lah rasa gatal lah. Waktu tu lah rasa macam nak bangun lah. Rasa macam-macam. Kerana bila waktu tu punya nilai, maka gangguannya lebih tinggi. Inilah kita sendiri rasa, kita sendiri. Tuan-tuan tengok waktu dengan khutbah Jumaat, sedap tak tidur? Padahal cuma bertongkatkan tangan. Tak ada bantal, tak ada tilam, selimut pun tak ada. Lainnya. Mimpi tiga raung. Tiga raung mimpi. Luar biasa hanya berapa minit. Semua paling semua tidur. Khotib tu nasib baca khutbah. Kalau dia dengar khutbah dia pun tidur. Kalau bukan gelengang dia bertugas, tidur bawah. Tidur juga dia. Itulah fitnah waktu itu. Ujian. Siapa pun yang pernah duduk dalam badan semua, dia akan rasa ujian dia berat. Kerana bila waktu itu makin bernilai dalam mendekatkan diri pada Allah, waktu itulah gangguan paling tinggi. Tuan-tuan, kita kiam pukul 2-3 pagi, sedap tak tidur? Weh, sedap tidur. Kak-kak subuh tu lagi sedap tidur. Dengar macam tengah ketuk mic, tak nak azan, oh lagi sedap macam tu. Tuk, tuk, tuk. Sebelum azan. Ya, mic buruk, asyik kena ketuk je. Nak confirm bunyi tak bunyi. Duit tabung banyak. Kita nak beli mic baru. Mic ketuk, tuk, 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 tuk. Dah jadi macam hantu, hantu ketuk pula. Baru boleh azan. Tu pun kena dehem bunyi tak mic. Masa tu tidur sedap. Sedar-sedar ayam kokok lah. Waktu duha. Bukan ayam kokok waktu subuh, waktu duha. Bila quality time, masa paling bernilai di sisi Allah, kita dapati gangguan tu cukup banyak. Tuan-tuan semayang 5 minit. Banyak tak gangguan? 5 minit. Ya Allah. Semayang subuh 2 rakaat Ustaz. Tapi dah sampai Eropah. Sampai Eropah. Ke Balkan Ustaz. Balkan. Semua EU. Dia boleh melancung dalam semayang. Padahal 2 minit je subuh, 4 minit. Tu Ustaz dah baca Izajah tu, pendek. Pendek baca. Ni kalau baca soal Baqarah. Mau dia dah ke planet Mari, Pluto jauh. Quality time solat. Gangguannya Masya Allah. Sebab bila masa berkualiti dengan Tuhan, kita lihat gangguan tu datang dengan luar biasa. Luar biasa.
Kita baca Quran, ini waktu berkualiti, Allah datang gangguan. Itu satu muka surat payah nak habis. Jangan kata sejuzuk. Jangan kata nak istiqamah setiap hari saya nak baca sejuzuk. Allah, masa tu macam tak cukup. Tapi benda lain cukup masanya. Kenapa? Setiap kali kita mencari quality time bersama dengan Allah, maka persiapkan diri dengan benteng. Hatta kita kalau nak baca Quran pun kena baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Padahal kan dah baca Quran, tak payah baca a'udzubillah. Tak, itu kena baca. Kan itulah gangguan paling kuat berada. Sebab itu tak ramai orang baca Quran. Tentu waktu kita baca Facebook tak ada gangguan. Tak ada orang baca Facebook baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim baca Facebook. Tak ada yang boleh je sejam dua jam, relax je. Boleh scroll tengok bawah. Sampailah berjam-jam namanya. Si baca Quran dia macam tak ke bawah, naik atas. Dia tak boleh turun bawah. Gangguan itu datang. Kenapa dia ganggu? Kenapa waktu kita taat tidur sedap? Kadang-kadang dalam semayang pun boleh tidur sedap tidur. Waktu sujud tidur. Bagi bantal tilang tak nak tidur pula. Tadi kan tidur masa sujud kan, ambil bantal tidur. Tak lena dosa. Kenapa tak lena? Tadi bukan main kamu, tengah sujud berdengkur. Kerana bila waktu itu baik, nilainya syaitan datang. Sebab itu perlengkapkan benteng. Hatta kita bila baca Quran, antara hikmah yang disebut oleh para ulama, bila kita sebut, bila Allah sebut dalam Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Kalau kamu baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berlindunglah kepada Allah daripada syaitan yang derajat. Kerana ternyata syaitan paling kuat ganggu kita waktu baca Quran. Seperti saya katakan, kita tak mampu baca Quran selama kita baca yang lain-lain. Kita tak mampu menatap mushaf selama kita menatap yang lain-lain. Kadang-kadang kita tatap muka orang kat kedai makan tu lagi lama tengok. Siapa dia ni tengok lama? Lagi lama daripada tatap Quran. Tengok siapa dia habis makan. Itu belum cerita pergi pasar seni tatap orang melukis gambar. Pergi pasar seni tengok orang kita tak sejam tak bergerak. Kita lihat bagaimana kerja-kerja syaitan. Jadi kita sebut tentang asal dan hadis tadi. Bila iblis kata, bila nanti dibukakan kepada mereka dunia, kamu akan ada bahagian. Bagaimana tak dibukakan dunia, kita tak ada bahagian. Saya dah sebut bahawa negeri Islam dijatuh ketika kemuncak kaya. Bukan miskin. Kemuncak kekayaannya. Hatta negara Iraq, kemuncak kekayaannya. Dan semua negara Islam. Negara Islam tak jatuh waktu dia miskin. Dia takkan jatuh. Dia jadi kuat. Tetapi bukan kita memusuhi kekayaan atau harta. Tetapi memperingatikan tentang bahaya kekayaan dan harta. Memperingati. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi bukan mengharamkannya. Dalam kita mengingatkan bahayanya, Islam tak pernah mengharamkan hartanya. Tidak. Bahkan harta itu menjadi senjata kita. Tapi harta jangan menunggang kita. Jangan mengawal kita. Sebab itu kata Syekh Ibn Qadir, perumpamaan dunia itu bagaikan isteri. Dunia itu macam isteri. Maksudnya dia sentiasa damping kita. Bila dia tidur dengannya, maka dia berhati-hati tidak bercumbu-cumbu dengannya. Maksudnya ialah dia tidak bersenang dengan melampau dengannya. Dan dia akan datang dengan akhirat dengan keadaan dunia tidak mengambil takwanya, tidak ubah agamanya. Maka itulah orang yang selamat. Artinya siapa yang Allah berikan kepada dunia tanpa mengubah takwa dan agamanya, maka dia selamat. Maka ambil dia sebagai senjata. Sebab itu para ulama salafus soleh, setiap kali mereka mendapat satu nikmat, baik harta, baik pangkat, yang pertama mereka tengok ubah tak agama mereka. Tak ubah mereka ambil. Kalau ubah mereka tak ambil. Boleh mengubah atau tidak. Waktu mereka mendapat sekian-sekian, apakah nilai agama itu menurun atau naik? Oh, kalau dia tak, dia statik, dia tak menurun, mereka ambil. Kalau dia jadi naik pula agama, ini lagi mereka ambil. Begitu mereka menilai dunia. Tapi kita kadang-kadang dah jelas, dengan ambil dunia ni menurun agama kita. Kita mula tiba rasuahnya. Kita mula tak ada masa untuk beribadat pada Allah. Maka kena hati-hati. Cari jalan keluar. Jalan keluar tu ada.
Tapi jangan membiarkan diri kita hanyut. Tuan-tuan, kita kalau hanyut ke air, apa pun kita cuba berenang, kita tak akan biarkan kita bawa arus, sebab kita tahu arus ni hentiannya di mana. Apakah hentiannya pada air terjun yang akan membinasakan kita? Kita tak ada orang bersenang-senang dengan arus yang membawanya. Tapi bila ada arus, kita cuba lawan pada apa yang kita rasa selamat. Kita tak akan biarkan diri kita dibawa arus, sebab kita tak tahu penghujung arus tu. Kalau tuan-tuan tahu penghujung arus tu syurga, tak apa, ikut je lah. Ni kita tak tahu. Waktu kita naik perahu, tiba-tiba datang arus, kita akan lawan arus tadi. Sebab kita memang arus membawa kita pada kebinasaan. Dunia pun sama. Kalau dunia tadi berupa arus yang menghilangkan agama, kita hati-hati. Ini bahtera kita, kapal kita, perahu kita. Ini takwa kita. Maka bila dia menghanyutkan perahu, kita bimbang. Dia akan pergi pada satu tempat yang kita tak jangka. Maka kita lawan. Kita kayuh sekuat-kuatnya. Kita berdoa kepada Allah. Kita bermunajat. Datang rasa bimbang kita. Janganlah benda ni merosakkan agama kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, demikian perangai orang arif. Orang benar-benar yang disebut arif billah, kenal Allah. Ialah orang yang dia tahu nak berzuhud dengan dunia. Dia tahu nilai dunia itu kat mana. Dia tahu nak ambil dunia, nilainya bagaimana. Kalau dihilang dunia, bagaimana. Umar bin Abdul Aziz ajar kita satu kaedah dalam mengambil dunia atau meninggalkan dunia. Kata beliau, ma taraktu syai'an lillah minad dunya illa awadani Allah ma huwa khairu min. Tidak ada sesuatu pun dunia yang aku tinggalkan kerana Allah, melainkan Allah ganti lebih baik. Tentu ini sifir dunia. Kalau kita tinggal dunia sebab kita takut Allah marah, ni kalau ambil Allah murka, Allah akan ganti lebih baik. Dan itu kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak tinggalkan sesuatu dunia kerana Allah, malah Allah ganti lebih baik. Tentu dunia ni, Allah selalu ajar kita jangan terlalu berduka cita dengan hilang dia, sebab gantian yang menunggu lebih baik. Allah nak tengok kita sedih lama mana dengan dunia. Siapa yang sedih lama dengan dunia yang dia hilang, maka bala datang lama. Kita tengok misalnya, bila seorang kehilangan isterinya atau suaminya, pasti Allah akan ganti. Kalau dia sabar, dia akan dapat ganti yang lebih baik. Lebih baik. Walau kita kata, usah tak ada dah suami macam suami saya, macam malaikat ni, tak akan ada yang lebih baik. Itu yang pernah saya ceritakan. Ummu Salamah berfikir, apakah ada suami yang lebih baik pada Abu Salamah? Abu Salamah ni jentik pun tak pernah, apa pun tak pernah. Apakah ada? Tapi oleh kerana Rasulullah ajar dia, baca doa, ya Allah ganti aku lebih baik. Akhirnya dia dapat diganti dengan Rasulullah. Suaminya Abu Salamah wafat, maka digantikan suami barunya Nabi SAW. Apakah ada yang lebih baik pada itu? Sebab itu kalau hilang dunia kita, ya kita dibenarkan bersedih, tapi kita tidak benar berlama-lama dalam sedih. Boleh sedih, itu fitrah. Menangis itu fitrah, hati sedih fitrah. Kalau ada saat, kalau saya mati ayah, mati mak, apakah saya dapat gantian mak yang lebih baik pada mak saya? Walau mak saya cuma seorang, ayah saya cuma seorang. Kita kata ya, kalau bersabar dengan kehilangan ayah dan mak, kau akan dapat gantian baik. Apa dia? Gantian waktu yang lebih baik dengan mereka. Menjadikan tuan-tuan sekalian, kita akan lebih menghargai ketika mana mereka tiada berbanding ada dengan doa kita dan kebaikan yang kita niatkan untuknya. Maka itu sebenarnya waktu yang lebih baik daripada kita bersama dengan mereka. Datang kesungguhan untuk menjadi anak yang lebih soleh. Kerana ada orang dia soleh selepas kewafatan mak ayah dia, kematian mak ayah, lebih soleh, bahkan lebih menghargai ibunya. Maka itulah ganti yang lebih baik Allah berikan. Dan itu sebenarnya yang kita nak. Artinya kita sendiri, tuan-tuan, andai kata anak-anak kita waktu bersama kita tak reti hormat sangat, tak reti sangat nak buat kebaikan untuk kita, tiba kita pun mati. Kita mati dan anak kita bersabar dengan ujian kematian kita. Lalu kita dapati bagaimana anak kita mula ada masa yang banyak dengan kita, dalam doa mereka, dalam ingatan mereka.
Bahkan mereka berbakti kepada kita walau kita dah mati. Disebut dalam hadis. Seorang ayah yang berada dalam kubur. Ini disebut dalam Adab Mufrad oleh Imam Bukhari. Maka tiba-tiba datang kepadanya kebaikan daripada cahaya. Kebaikan banyak. Dan diampunkan dosanya. Dan diangkat darjatnya. Lalu dia kata, ya Tuhanku, daripada mana ini semua sedangkan aku sudah mati dan aku dah tak boleh beramal apa-apa. Lalu jawab, dijawab bahawa ia datang daripada anakmu yang soleh. Anakmu. Punca kamu diampunkan dalam kubur. Punca kamu diangkat darjat. Anak. Itu gantian yang lebih baik. Maka setiap dunia yang kita hilang. Jangan bimbang kalau kita hilang tu kerana Allah. Dan kalau kita hilang tadi menjadikan kita pulang pada Allah, Allah ganti balik. Kita kata, ustaz, saya hilang juga dunia tapi bukan kerana Allah. Kerana nafsu saya. Nafsu saya, saya hilang tu. Apakah Allah akan ganti? Baik, kalau apa yang kamu hilang kerana nafsu kamu. Misal contohlah, seorang perempuan kata, saya duduk bergaduh dengan suami sampai saya bercerai. Kerana nafsu saya bukan tinggalkan suami saya kerana Allah. Kerana cemburu je. Cemburu tak apalah, tak nak lah. Atau kerana nak marah. Suami ni kedekut sangat. Bukan kerana Allah pun. Ni, wanita ni pun faikan cerai lalu bercerai. Dan dia bukan bercerai kerana Allah. Kerana nafsu dia. Apakah saya akan dapat ganti yang lebih baik? Ya, kalau sekiranya apa yang berlaku tadi menjadikan kamu muhasabah untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan ganti lebih baik. Ada orang dia memang tinggalkan sesuatu dunia itu kerana Allah, maka orang ini akan cepat dapat gantian. Ada orang ditinggalkan kerana nafsu, namun kemudian dia menyesalinya dan muhasabah dirinya, maka dia akan dapat kembali apa yang hilang dengan lebih baik. Dulu dia berhenti kerja bukan sebab syarikat tu tak bagi dia sembahyang, boleh sembahyang. Bukan syarikat tu tak bagi dia tutup aurat, boleh tutup aurat. Tapi ada benda dia tak suka, dia pun ngamuk berhenti kerja. Contohlah. Tapi dia bukan berhenti kerja kerana Allah. Kerana dia, kerana diri dia. Apakah dia akan dapat ganti yang baik? Ya, kalau sekiranya dia muhasabah balik. Kenapalah aku ni berhenti? Tanpa sebab yang muhasabah. Kenapalah aku ni mengabaikan peluang yang Allah bagi? Kenapa aku tak jadikan ia sebagai satu cara untuk aku dekat dengan Allah? Kita pun ingat. Lalu muhasabah balik. Lalu Allah akan ganti lebih baik. Macam saya contoh isteri dan suami tadilah. Dia cerah tu kerana nafsu dia. Tapi datang muhasabah dirinya yang kembali membawanya untuk ingat Allah. Maka ketika itu Allah akan gantikan dia lebih baik. Wa imma dia kembali kepada pasangannya dan keadaan dia lebih baik. Lebih baik. Atau wa imma dia akan dapat lebih baik. Maka tetap dia akan dapat terbaik. Baik, ini formula dunia. Kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kita akan dapat ganti yang lebih baik. Hatta kalau kita tinggalkan sesuatu kerana nafsu sekalipun, kemudian kembali muhasabah sehingga menjadikan kita kembali pada Allah, kita akan dapat balik. Ni seorang tinggalkan kuliah. Dia tinggal kuliah bukan kerana Allah. Anak lagi kuliah misalnya. Alah, kerana dia bergaduh dengan siapa-siapa. Makanan tak sedap ke. Dan itu dan ini. Dia tak setuju dengan JK ke. Tinggal. Pasti dia bukan tinggalkan Allah. Dia tak nak lagi pergi masjid tu. Ni awak tak nak pergi masjid ni kerana Allah ke apa? Takkan tak nak pergi masjid kerana Allah. Mereka kerana dia tak perhati dengan sekian. Tapi lama-lama dia muhasabah balik. Kenapalah aku buat perkara yang merugikan. Buat perkara yang sekian. Maka Allah akan gantikan dia lebih baik. Akhirnya dia kembali menjadi jemaah yang lebih baik. Akhirnya dia datang balik. Dia menjadi jemaah yang lebih baik daripada dulu. Lihat bila dia muhasabah. Sebab itulah kita katakan bahawa dunia ni sifir dia hilang, Allah ganti lebih baik. Wa'imah kita tinggalkan terus kerana Allah, ini cepat dapat. Atau asalnya kita tinggalkan nafsu kita, kemudian datang kembali keinsafan kita, datang kembali muhasabah kita, maka kita menganggap itu detik-detik yang rugi kita kerana mengabaikan peluang, maka Allah pun ganti lebih baik. Yang penting, semua yang kita hilang dunia ini menjadikan kita kembali pada Allah. Itu penting. Walaupun asalnya daripada kecuaian kita. Saya dulu
belanja bawah sangat tu saya bankrupt. Sekarang saya menyesal. Kalau saya kembali kaya, saya nak kembali keluarkan zakat. Saya nak tolong orang ni, saya nak itu, saya nak ini. Maka Allah kembalikan. Ada seorang hamba Allah, dia bisnes kaya, kemudian bankrupt. Kemudian dia muhasabah diri dia. Rupanya dia tak pernah keluarkan zakat. Sepanjang dia meniaga tu, untung sehari beribu, tak keluar zakat. Maka dia menyesali, ya Allah, kalau engkau kembalikan, aku akan tunaikan zakat. Maka kerana keinsafannya, dia kembali. Kembali maju, niaga, viral balik bisnes dia. Dan dikeluarkan zakat. Maka bila tanya apa punca jatuh, jatuh saya sebab saya tak bayar zakat. Kemudian saya insaf balik. Ini yang saya sebut, dunia ni kalau hilang, Allah datangkan balik. Walaupun asalnya bukan hilang tu kerana Allah. Namun kalau dia menjadikan kita muhasabah ingat Allah, kita akan dapat balik dengan lebih baik. Wa imma dalam perkahwinan kita, wa imma dalam pekerjaan dunia kita, wa imma dalam hubungan kita dengan manusia. Kita tinggalkan sahabat kita ni bukan kerana Allah. Tetapi kalau kita tinggal sahabat kita kerana Allah, Allah ganti sahabat baik. Tapi kalau kita tinggal sahabat kita bukan kerana Allah, kerana nafsu kita lah. Ada benda tak selera kita. Walhal, kita diajar. Kalau kita tinggalkan sahabat kerana kekurangan, kita pun ada kekurangan itu. Sahabat ni sebab dia gini-gini. Tak, kita tak ada kekurangan, kita ada. Kita ada kekurangan kita, dia ada kekurangan dia. Maka kita dalam masing-masing dalam proses membaiki. Kebaikan yang kita ada, kita harap boleh baiki kekurangan yang ada. Tapi itu ujian dalam persahabatan. Tetap kita nampak kekurangannya bukan kelebihannya. Itu ujian. Melainkan orang yang Allah rahmati. Orang yang Allah rahmati, dia melihat kelebihan sahabatnya bukan kekurangan. Tapi mata untuk tidak melihat kekurangan itu seperti agak mustahil. Kadang-kadang mata tu paling terang berbanding mata melihat kebaikan. Ini kurang ni nampak. Padahal kelebihan-kelebihan yang kita sendiri tak boleh buat apa yang dia buat. Tak boleh. Kita macam tak nampak, macam buta. Lalu setengah kita tinggalkan sahabat ini kerana dia rasa sahabat ini ada kekurangan. Sehingga dia lupa dia ada kekurangan. Dia pun lupa. Dia bukan tinggal kerana Allah. Tapi bila dia muhasabah balik, kenapalah aku buat macam ni, tak baik. Kawan aku ni orangnya baik, cuma adalah benda kurang ni, bak ni kurang. Sedangkan aku juga ada kekurangan lain. Kekurangan kita sendiri. Maka bila kita muhasabah balik, kita akan dapat balik sahabat tadi dengan lebih baik. Ada. Tapi kalau kita memang tinggalkan kawan kita kerana Allah sebab dia ajak saya judi, minum harap, saya tak nak. Betul saya kerana Allah, maka Allah ganti sahabat yang lain. Kalau orang ni juga akan jadi sahabat kita, dia akan bertukar sifat untuk jadi lebih baik. Ha, boleh kawan kita. Baik, itu sifat dunia, tidak kita tinggalkan kepada Allah. Atau tinggal, tidak kita tinggalkan sesuatu. Lalu kita kembali muhasabah kepada Allah, mereka Allah akan ganti. Kemudian kata para ulama lagi tentang bagaimana sifat meninggal dunia. Kata mereka, "I'lamu anna qalilan yughnikum khairum min kathirin yulhikum." Ketahuilah dunia walau sikit tetapi mencukupkan kamu, lebih baik dari banyak yang melalaikan kamu. Itu sifat kedua mereka petang. Dunia kalau hilang ada ganti, jangan bimbang. Yang kedua, sikit kalau cukup lebih baik daripada banyak tapi lalai. Maka begini orang arif membina karakter mereka dalam mencari dunia. Sebab itu dunia tidak akan mengurangkan takwa mereka, tidak akan mengurangkan ibadat mereka. Walau datang nikmat yang beraneka warna, macam-macam nikmat dia dapat. Misalnya, banyak. Namun hati dan batinnya kerana Allah. Sehingga dia bermunajat pada Allah. Ya Allah, kalau dunia ini boleh menghijabkan kami daripadamu, buang dunia ini. Menghijab kami daripada melihat kebaikanmu, kurniaanmu. Maka jauhi kami daripada benda ini. Kalau ya. Sebab itu ini antara doa mereka. Bila Allah ni limpahkan pada mereka pelbagai nikmat-nikmat dunia. Datang beraneka ragam. Pangkatnya, hartanya, popularnya, semua datang. Sehingga dia sempurna. Allah bagi nikmat ilmu. Allah bagi nikmat popular. Allah bagi nikmat harta. Allah bagi nikmat keluarga. Allah bagi nikmat semua senang. Beraneka ragam datang. Seperti dia dah raja. Yang memerintah tanpa takhta. Yang memerintah tanpa singgah sana. Tapi kemuliaannya Allah angkat sehingga dia macam raja.
Ni kalau dipetik, beratus ribu datang. Hatta raja pun tak mampu nak panggil orang ramai tu. Dia panggil je orang, kemudian Allah beri, berpuluh ribu orang akan datang. Dia cakap je, saya maghrib ni kat surau ni, 10 ribu datang. Cak hari saya sini, 10 ribu datang. Allah beri dia beranikat, namun dia tetap lihat, ya Allah, kalau ini boleh menghijabku daripada mengenalimu, mendekatimu, maka buang benda ni semua, buang. Sebab itu tuan-tuan, mereka tak terpesona dengan apa mereka dapat. Tak ada pesona. Bagi mereka, makin besar dunia datang, makin besar ujiannya. Masih makin besar ketakutannya. Bukan makin sombong, riak dan juga wujudnya. Makin mereka takut, ya Allah, janganlah dunia ini membinasik. Sehingga mereka bermunajat pada Allah. Satu ketika bila salah seorang si Rasulullah setiap tahun akan datang bantuan ataupun bahagian dia daripada apa disebut sebagai bahagian ghanimah. Datang 100,000 keping emas datang. Setiap tahun datang. Lalu kata sebagian mereka, ya Allah, jangan masukkan lagi dunia di rumah kami. Kami takut. Kami takut. Dan pada tahun dia berdoa, tahun itulah dia wafat, meninggal dunia. Kena bimbang. Beranikah datang, tapi kebimbangannya tidak pernah surut. Dia tak terpesona. Biarlah dunia ini datang sembuh di kaki dia, dia tak terpesona. Dia tetap orang biasa yang melazimi ibadatnya pada Allah, yang tak terkurang walau satu minit dalam mengingati Allah. Kalau dulu waktu dia tak ada dunia, dia ingat Allah 5 minit contohlah. Bila datang dunia, tak terkurang walau satu saat. Sama, bukan lebih pada itu. Maka ini orang-orang arif billah, waktu dia tengok dunia datang dengan beraneka ragam, mula dibimbang, ditakut ini melalaikan, dan dia berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah menjaganya daripada fitnah itu. Jadi terselamat, diiring oleh Allah dengan segala pengawasan Allah. Melainkan orang-orang yang memang dalam tahap yang lebih tinggi pada itu, yang Allah pelihara mereka daripada segala bahaya riak, nifak, dan memandang manusia. Maka orang ini Allah jadikan dia boleh bergerak sendirian. Bersendirian dia okey, kerana kekuatan yang Allah beri pada dia. Ada orang yang berada dalam kebimbangan-kebimbangan duniawi, sebab kebimbangan dunia akan menghalang diri Allah. Ada orang yang Allah berikan dia ketenangan. Bukan tak ada kebimbangan maka tak ada iman, bukan. Kan dia tahu berurusannya dengan baik. Maka lihat bila Allah beri kekayaan pada Nabi Allah Sulaiman AS, Sulaiman tenang, dia tahu nak urusnya bagaimana. Dia tahu yang bimbang ini tak tahu ni yang beranika nikmat, macam mana kami nak uruskan. Kami bimbang, kami tak dapat laksanakan. Sebab orang-orang soleh tetap melihat sehebat mana dunia datang, ia cuma barang amanah yang Allah suruh sampaikan. Maka dibimbang, mereka tak dapat sampaikan barang amanah itu dengan baik. Bimbang, ada kuasa tak mampu sampaikan amanah kuasa dengan baik. Ada harta tak mampu sampaikan harta itu dengan baik. Ada glamour, tak mampu sampaikan glamour itu dengan baik. Dan Allah bagi glamour. Apakah dia glamourkan diri ini atau glamourkan agama Allah? Dia bimbang itu. Dia bimbang, dia tak cukup mengglamourkan agama Allah, tapi dia terperangkap dengan mengglamourkan diri sendiri. Maka dia amat takut. Sebab itu amanah. Kalau Allah beri kita glamour ni, amanah untuk kita terus mengajak manusia mengenali Allah, bukan kenal kita. Maka ini orang yang terselamat daripada fitnah-fitnah dunia, orang yang terpelihara. Sebab itulah para ulama melihat dunia ini cuma wadiah. Maka moga Allah merahmati orang yang melihat dunia ini wadiah, iaitu barang amanah untuk kita sampaikan. Sampai masa kita pulang pada Allah dan ditanya tentang barang amanah yang diamanahkan, dunia ini ialah barang amanah. Bukan barang untuk berbangga atau sombong, bukan barang untuk tunjuk kuasa, di barang amanah untuk kita sampaikan pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.